2 bulan cerai dari Alvin Faiz, Larissa Cho blak-blakan ungkap perasaannya jadi orang tua tunggal hingga bongkar fakta ini. Sebelum melanjutkan video ini, pastikan kamu sudah subscribe YouTube channel Grit dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dan menarik lainnya. Bulan sudah, Larissa Cho dan Alvin Faiz telah resmi bercerai. Setelah pernikahan mereka bertahan selama 5 tahun, keduanya resmi bercerai pada 16 Juni 2021. Larissa dan Alvin juga telah dikaruniai seorang anak lelaki bernama Muhammad Yusuf Alvin Ramadan, yang sekarang telah berusia 4 tahun. Setelah bercerai, Larissa dan sang putra kini tinggal hidup berdua. Kabarnya, Larissa juga memboyong Yusuf untuk pindah tempat tinggal ke Bandung, Jawa Barat. Meski kini Alvin dan Larissa sudah tidak berstatus sebagai suami istri lagi, namun hubungan keduanya masih tetap terjalin baik. Melalui postingan di Instagram pribadinya, @larissacho, pada Kamis 5 Agustus 2021, ibu satu anak itu mengungkapkan perasaannya menjadi single parent. Dengan memposting beberapa foto anaknya yang sedang bermain, Larissa mengaku menjadi orang tua tunggal menjadikan dirinya seseorang yang lebih kuat sekarang. "Being a single parent made me stronger than ever before," tulis Larissa. Melihat postingan tersebut, netizen pun berbondong-bondong untuk memberikan komentar di postingan Larissa. Banyak netizen yang memberi semangat kepada Larissa agar bisa lebih kuat lagi untuk menjadi ibu dari Yusuf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.